Tunggu bajet 2023. Okey okey. Okey turun aje. Masih lagi buat perkiraan. Insya-Allah saya kita sebenarnya kita belajar banyak perkara selepas kita keluar daripada pandemik kepada fasa endemik ini. Dan tentunya to restart the economy adalah antara perkara yang penting, terutama kepada kesannya kepada golongan B40 dan rakyat di bawah. Jadi oleh kerana itu saya sudah beri komitmen kepada ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri bahawa untuk bajet 2023 nanti, walaupun kita belum finalize lagi, ada banyak perkara lagi yang sedang kita tengok dan kita teliti, insyaAllah untuk bajet sektor pertanian dan peternakan ini akan kita increase, kita tambah sedikitlah banding tahun yang lepas. Walaupun tahun pertanian kita lancarkan untuk tahun 2021 dan 2022 ini sebenarnya penerusan kepada tahun pertanian yang telah kita buat 2021, dan insyaAllah pada tahun 2023 kita akan lebih serius lagi lah dengan bajet yang lebih berbanding dengan pada tahun ini. Dengannya nak perkenalkan skim petani muda untuk bajet. Mana dengar? Adalah dengar. Nanti saya bentang dulu lah. Okey. Okey. Thank you.